Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, sobat-sobat semua dimanapun kalian berada. Welcome back to Onokapi Official Channel bersama saya Ihsan S. Masih di konten yang sama, yaitu unboxing dan review produk. Kali ini kita akan unboxing dan review produk yang baru saja kemarin datang, yaitu ini. Lumayan besar ukurannya. Apakah ini kalian sudah pasti bisa menebak di title yang tertulis di video. Langsung saja kita unboxing dan review produknya. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, and comment untuk terus dukung Onokapi Official Channel. Tidak usah berlama-lama, langsung kita unboxing dan sekaligus review produknya. Masih terbungkus. Oke, sobat-sobat semua, paketnya sudah terbuka dan di dalamnya adalah yang pertama invoice, ya. Kedua adalah produknya. Seperti itu tadi. Dan tidak ada apa-apa lagi. Masih terbungkus ya. Dan ada barcode-nya di sini. Ya, ini adalah Eager Kingfisher Light 18. Mungkin 18 artinya adalah 18 liter. Itu besar. Oke, langsung saja kita lihat bahannya dari luar. Yang pertama adalah ada kantong luar di samping untuk botol ini. Menurut saya bahannya cukup lumayan tebal ya, untuk 18 liter. Kita buka mulai dari depan, kita review mulai dari kantong depan sini. Seperti ini, ada kantong samping punya zipper ya, seperti ini. Dan di dalamnya, di dalam parasut yang pertama, yang kedua, terus kantong utamanya dalamnya seperti ini, teman-teman. Oke. Dan di sini aja. Masukkan lagi. Ada kantong untuk dokumen, bisa laptop juga bisa, tapi ukurannya mungkin nggak sampai 14 ya. 12 inch baru masuk nih laptop. Sudah, itu saja. Dan ini ada cangklongan, dan ini ada bagian belakang seperti ini. Logo Eager-nya di sabun.
ransom di bordir. Eager Kingfisher 18 Eager Kingfisher Light 18 liter jadi oke. Cukup sekian sobat-sobat semua, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk terus dukung Menukapi official channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.